ini kita akan mau coba mau masak daging segar ini ya. Ini langsung daging Australia, sapi Australia jenis Brahman, dibawa pakai kapal laut langsung ke Indonesia dan langsung dipotong di tempat yang insya Allah syariah. Nah, tapi daging ini khusus untuk rawon ya, apa potongannya potongan rawon, tapi kita mau coba karena masa PSBB jadi nyari keluak tuh agak susah. Jadi kita coba, kita bikin gulai. Jadi gulai rasa rawon. Oke. Ini juga sama santan. Kita lihat hasilnya jadi apa. Bahan-bahan yang dipakai ini sederhana aja. Kita cukup pakai daging sama santan untuk jadi bahan dasarnya karena kita mau bikin gulai. Dan jangan lupa untuk kita sediakan bumbu-bumbu lainnya. Dipotong-potong jadi kecil-kecil sampai jadilah sebuah racikan bumbu yang siap untuk dimasak menjadi gulai. Bumbu dapur yang digunakan adalah bumbu-bumbu dasar yang ada di dapur. Biasanya ada kemiri, bunga lawang, ketumbar, jintan, ada cabai merah, cabai gunung, dan daun jeruk. Lalu ada juga daun sereh, daun salam, dan ada juga bawang merah, bawang putih ya, seperti masakan Indonesia yang klasik. Ada juga jahe sama lengkuas. Setelah itu bumbu-bumbu digiling lalu dimasak secara bersamaan. Diaduk terus sampai akhirnya jadi sebuah adonan santan yang asik banget nih. Kita jadikan racikan santan yang benar-benar berasa. Diaduk sampai mengering, jangan sampai terlalu kering karena kalau sampai terlalu kering nanti jadinya malah rendang gitu. Setelah bumbu jadi dan selesai dibuat, langsung masukkan semua daging-daging yang sudah disiapkan. Daging rawon yang tadi saya bilang kita jadikan sebuah eksperimen menjadi daging gulai. Diaduk terus sampai baunya sampai mengeluarkan aroma yang wangi. Oke, ini sekarang saya ingin mencoba bagaimana rasanya eksperimen yang kita coba memakan daging rawon dijadikan gulai seperti ini. Rasanya enak banget guys, dan ini benar-benar rasanya kenyal sekali, berbeda dengan daging pada umumnya. Dan mudah sekali untuk dagingnya lepas dan rasanya enak banget. Tidak ada rasa amis sama sekali. Dan memang rasanya itu juicy banget. Proteinnya banyak banget. Karena memang daging sapi ini daging sapi yang basically mereka bahagia. Seperti itu. Dan rasanya enak banget. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini.